MOFO Entertainment, we prepared for you. And I thank you for being with AFBS. We have the best team and most successful traders. Keadaan ini dan kami sangat-sangat serius. Oleh karena ini kami di sini. Sekarang di MBS lebih dari 1 juta trader dari Malaysia bertransaksi dengan sukses. Belajar trading yang baik itu seperti apa, boleh kontak-kontak kami di Indonesia, insya Allah kami akan datang ya. Jadi saya harap ABS di Indonesia adalah trader yang paling besar di Indonesia, dan saya berharap di Malaysia pun begitu juga ya. Semoga trader ABS masih tetap jaya. Oke, hidup trader Malaysia. Apakah lagi? Hidup trader Malaysia! Hidup! Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to invite Mr. Dennis Lincoln, ladies and gentlemen, CEO of FPS on stage for the final Apple Gadget Draw. We have a winner! Selamat menikmati. iPhone 7 Plus Pro! That is Black iPhone 7 Plus. Ada iPhone 7 Plus Jet Black. Shafi finale. Tania. Macam tak percaya yang menang. Tania ini ucapkan. Positively that this will be yours and the winner goes to Eli Susanto. Amy Sue Santo, one of our final speakers. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada FBS, Pak Dennis, Mbak Yulia juga sudah mengundang saya datang di tempat ini mengikuti acara ini. Acaranya sangat meriah sekali, sangat istimewa sekali, banyak hiburan, dan terutama tadi stand up komedinya juga sangat-sangat lucu sekali. Dan yang sangat menyenangkan adalah saya memenangkan sebuah hadiah yang sangat istimewa malam hari ini, sebuah iMac. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga FBS tetap
menjadi broker yang selalu di hati para trader, menjadi broker yang selalu dipercaya oleh para trader, dan semakin maju, semakin sukses untuk FBS di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmuldin B. Hamzah, selaku local exchanger untuk FBS. Alhamdulillah, acara malam ini membuahkan hasil. Seramai lebih 200 orang pendukung FBS sudah datang sini, datang merapat untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa itu FBS dan mengenali lebih lanjut tim-timnya dan trainer-trainernya. InsyaAllah kedepannya kita bisa bekerjasama lagi untuk pengembangan IB di FBS, sama di Malaysia, di Indonesia dan juga di Brunei. InsyaAllah, go FBS! Okey, Alhamdulillah majlis terbesar FBS ni berjalan lebih lancar dan seperti yang direncanakan. Jadi apa yang kami dapat kesan daripada majlis ini, mereka yang datang ni berpuas hati dengan apa ni penerangan tentang ABS, dengan kesungguhan ABS bertapak di Malaysia ini untuk mengembangkan broker ABS. Tapi yang saya lihat semua di sini tersenyum terus-menerus, mereka sangat senang. Ada juga yang dapat hadiah yang sangat-sangat keren. Terima kasih banyak sudah hadir di acara Grand Event kami. Kami sangat menghargai bahwa hari Sabtu malam semua bisa hadir di sini. Menurut saya acara yang pertama ini di Malaysia sangat sukses. Orang juga semua sangat puas. Waktunya berlalu begitu cepat, berarti sangat keren. Dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan lagi di acara berikutnya yang akan menjadi lebih heboh lagi. Stay tuned with FBS is always by your side.